warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aska Zaira Putri Rahadian, kelas 2C. Pembelajaran pecahan. Satu apel kita bagi menjadi dua. Menjadi satu per dua. Kemudian masing-masing kita potong menjadi dua bagian. Setelah kita potong, hasilnya seperti ini. Sehingga satu buah apel menjadi 1/4 bagian. Satu buah pisang kita potong menjadi 3 bagian. Setelah kita potong, hasilnya menjadi 1/3 bagian. Seperti ini. Demikian pembelajaran pecahan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.